belakang. Jadi pas dikelek ini kok, Pak, ampun. Ampun terlalu temriki yo. Nah, kan. Awalnya mereka. Nah, seperti ini talinya, Pak. Oke, dari bawah nih, Pak, nggih. Lalu kalau kita mau nanti yang belakang enggak boleh langsung di sini, Pak, enggak boleh. Kita harus dari depan dulu lagi, diulangi sekali lagi. Dari depan dulu. Nah. Ini dibuat agak longgar sedikit, dimundurkan pelan-pelan, dapat di depan kaki belakang. Selangkangan. Nah. Kalau di Juleha kita biasanya ada tambahan. Kalau yang di gambar itu seperti ini, Pak, gambarnya, Pak. Ya toh, kalau di Juleha tambahannya adalah ini ditaruh di selangkangan. Aman ya. Nah. Kenapa kok ditaruh sini, Pak? Tahu kelemahan sapi, Pak? Belum. Jenengan ngopeni sapi toh teng griya niki. Ketemu toh. Mang cupit mrikine, Pak. Selangkangan nih. Di paha belakang sapi itu jenengan cupit, dia pasti ambruk lemes. Jajal, Pak, mangke, Pak. Kelemahan sapi adalah di pahanya. Depan pahanya. Kenapa tali tadi, Pak? Dua tali tadi itu sama menekan, menekannya semua, dan itu sangat sama sistemnya. Jadi memang untuk yang paling direbahkan adalah yang selangkangan belakang. Jadi ini semakin kita kuat dan karena talinya dari posisi sebelah kiri, dia akan jatuhnya ke kiri, Pak. Ambruk. Si Ron. Tarik. Nah, aku di ngono ya. Salah siji mengke bapak-bapak kayak maju, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Dan yang teknik ketiga di gambar tidak ada sebenarnya. Ada. Film malah. Ketiga gendut. Tidak ada, tapi videonya ada. Lepas, Mas. Uwe juga tak. Sing kedua niki mau tetap kaki kiri sudah di kolong pakai tali juga. Sama. Oh iya iya. Basicnya semuanya itu harus kaki kiri depan ya, ditali. Basic mawon. Sing proper. Tapi karo anu. Sing ajeng nyobi sinten, Pak, monggo. Mungkin ada yang mau coba dulu bawa temannya dua. Berarti empat orang. Pak Mul. Pak Bas. Aku ya apa-apa ya. Sing iki praktek koncone dhewe. Sing nom-nom, Pak. Sing ponco-ponco malah sing praktek iki.